So dua-dua adalah perlukan satu hubungan kait yang baik. So tanpa pekerja, majikan juga tak dapat profit yang baik. Hai Johari, apa khabar? Okey, khabar baik. So, apa kamu punya feedback terhadap 2 hari saya married? Okey, saya ada rasa berbeza. Okey, sebab dari apa yang saya belajar dari course yang saya inbox ni, saya nampak cara kita berfikir tak boleh ikut cara yang konvensional. Instead kita nak ikut satu up to date untuk macam mana kita untuk evaluate kita punya performance. So bagi saya dengan adanya KPI training ni, okey, expose dekat kami, okey, macam mana untuk evaluate performance pekerja more efficient. Sebab paling penting kita nak pastikan syarikat dapat profit yang lebih baik, betul, dan pekerja juga dapat benefit yang lebih baik. So dua-dua adalah perlukan satu hubungan kait yang baik. So tanpa pekerja, majikan juga tak dapat profit yang baik, dan sekiranya majikan tak ada profit yang bagus, pekerja pun tak dapat benefit yang lebih. So apakah kebaikan KPI berbanding dengan itu traditional punya method? Menggunakan KPI, cara kita memberi performance bagi pekerja ni kita dapat define dengan lebih jelas and then lebih accurate berbanding cara konvensional. Mungkin ada bias, mungkin kita evaluate yang tak perlu. Jadi dengan adanya KPI, kita lebih tepat untuk evaluate prestasi pekerja. Betul. Okey. Johari, terima kasih kepada kamu punya feedback. So I wish you all the best in your career. Okey, terima kasih Wilson. Thank you. Okay.